وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa surau, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini marilah sama-sama kita membuat satu renungan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, qalban syakira wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa zaujatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wa malih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat perkara, seandainya dikurniakan keempat perkara tersebut, maka sesungguhnya seseorang itu telah dikurniakan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, hati yang sentiasa bersyukur. Yang kedua, lisan yang sentiasa mengingati Allah. Yang ketiga, tubuh badan yang berdepan dengan ujian kesakitan, menanggungnya dalam keadaan yang penuh kesabaran. Dan isteri yang tidak melakukan pengkhianatan terhadap dirinya sendiri dan juga harta suaminya. Hadis yang pendek kita baca pada malam ini, para hadirin sekalian, memberi suatu pengertian yang sangat besar dalam diri kita. Apatah lagi kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita memetik hadis ini untuk melihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat suatu pendidikan dan bimbingan kepada seluruh sahabatnya dan kepada para ummahnya. Saya mengajak para hadirin sekalian meneliti satu demi satu. Dengan kesempatan masa kita yang terbatas, kita meneliti empat perkara ini sebaik yang mungkin insya-Allah pada malam ini. Yang pertama, kata Nabi, qalban syakira, hati yang sentiasa bersyukur. Yang kedua, Nabi menyatakan lisanan zakira, lisan yang sentiasa mengingati Allah. Sama ada kita sedar ataupun tidak, para hadirin sekalian, dua perkara ini seringkali digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Umpamanya kita menyaksikan, kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, maka hendaklah mereka mengingati aku, nescaya aku akan ingat kepada mereka. Kalau sekiranya kamu ingat pada aku, aku ingat pada kamu. Itu janji daripada Allah. Tuan-tuan sekalian, kita ingat kepada Allah dalam bulan Ramadan. Pada waktu pagi kita bangun, pada waktu malam kita meneruskan dengan ibadah, azkurkum, aku akan ingat kepada kamu. Oleh kerana itu, Allah menawarkan kepada kita pelbagai rahmat sepanjang bulan Ramadan ini. Allah gandingkan fadhkuruni dengan kata Allah washkuruli, bersyukurlah juga kepadaku. Wala takfurun, jangan sekali-kali kamu melakukan kekufuran ataupun kamu mengingkari arahanku. Termasuk, para hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menunjukkan benda yang sama apabila membimbing kita dengan bacaan doa baginda. Antaranya, tuan-tuan sekalian, kata Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu tolong aku, kamu bantu aku. Atas dasar apa Nabi minta dia dibantu? Tuan-tuan sekalian, bukan memohon supaya mendapat rezeki yang luas, bukan memohon supaya mendapat kelebihan duniawi yang banyak, tetapi Nabi minta daripada Allah, a'inni ala zikrik, kamu tolong aku supaya aku dapat ingat kepada kamu. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti kita.
Nabi SAW manusia yang telah dianugerahkan syurga, jaminan daripada Allah, diampunkan dosanya, tetapi Nabi masih lagi minta merendah diri pada Allah, ala zikrik, tolong aku, bantu aku supaya aku dapat ingat kepada kamu. Kemudian Nabi minta perkara yang lain. Nabi menyatakan, wa syukrik, aku juga nak minta tolong kamu ya Allah, supaya aku menjadi manusia yang bersyukur kepadamu. Last kali Allah diminta daripada Nabi SAW, ala husni ibadati, aku juga nak minta supaya kamu mengurniakan kepadaku elok dalam melaksanakan ibadah. Tuan-tuan sekalian, hebatnya Nabi, dia tunjuk kepada kita ini sebenarnya perkara yang perlu kita lakukan. Membuktikan doa ini, tuan-tuan sekalian, Aisyah radhiyallahu anha menegur Nabi ketika mana melaksanakan ibadah yang begitu banyak. Disebut di dalam hadis, Aisyah menyatakan, hatta tawarramat qadamah, sehingga menyebabkan bengkak kaki Nabi. Tuan-tuan sekalian, qiyam Nabi lama, tidak seperti qiyam kita. Imam boleh buat, tuan-tuan sekalian, imam kita pada malam ni dia boleh buat lama, tapi bimbang makmum gelisah. Mungkin pada malam ni kita bertahan, malam esok kita tak bertahan. Maka pada waktu tersebut imam meraikan makmum. Tapi cara Nabi, qiyamnya panjang sesuai dengan Nabi. Tawarramat qadamah, sampai bengkak kaki Nabi. Lalu Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, kamu dah dijamin syurga, mengapa kamu perlu buat ibadah seperti ini? Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Tuan-tuan sekalian, qalban syakira akan membawa kebaikan kepada kita, hati yang sentiasa bersyukur. Martabat yang paling pertama untuk bersyukur, kita mesti meletakkan semua nikmat adalah dikurniakan daripada Allah, bukan daripada kita. Tuan-tuan sekalian, kita memegang jawatan yang tinggi di mana-mana posisi, sama ada dalam syarikat yang kita bekerja ataupun di dalam tempat jabatan kerajaan. Semua tempat yang kita duduk, tuan-tuan sekalian, bukan kerana segulung ijazah kita semata-mata, tapi kerana kurniaan daripada Allah. Berapa ramai mereka yang satu batch dengan kita, satu lapis dengan kita, grad bersama dengan kita. Kita dapat pekerjaan tapi dia tak dapat pekerjaan. Kita bekerja dengan kerja yang bagus tapi dia bisnes pun lingkup. Tapi masa belajar dia di antara orang yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk bagaimana nikmatnya dikurniakan kepada kita. Pulangkan semua sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang kita dapat datang daripada Allah, dikurniakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah martabat yang paling pertama. Hatta di dalam pemerintahan, tuan-tuan sekalian, Balqis sebagai suatu contoh, ketika mana diuji oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman minta dia tunduk. Lalu Nabi Sulaiman ingin memastikan kehebatan pemerintahannya, dialihkan istana Balqis dari negara Yaman menuju ke Baitul Maqdis, tempat Nabi Sulaiman alaihi salam diami. Nabi Sulaiman tawarkan agenda ini kepada seluruh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ada jin, tuan-tuan sekalian, membuat tawaran. Aku boleh halih. Kamu bangun saja daripada tempat duduk kamu, istana Balqis akan sampai di depan ini. Nabi Sulaiman kata, lambat, aku nak yang lagi cepat. Lalu kata seorang abid, dikatakan menteri Nabi Sulaiman, dikatakan juga sebagai penulis peribadi Nabi Sulaiman alaihi salam, Asif bin Burkhia. Asif menyatakan, aku boleh alih, aku boleh pindahkan istana Balqis dari negara Yaman menuju ke Baitul Maqdis ini sekelip mata. Kamu kelipkan sahaja mata, kamu akan dapat menyaksikan istana ini mampu dialihkan. Tuan-tuan sekalian, mana ada pada zaman sekarang boleh buat benda ni? Tidak ada. Tapi kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam mampu buat perkara tersebut. Asif bin Burkhia merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh ulama tafsir seperti Mujahid, Al-Imam Az-Zuhri,
Asif bin Burkhia membaca doa yang ringkas. Ya zal jalali wal ikram. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida. La ilaha illa ant. I'tani bi'arshiha. Kata Asif bin Burkhia. Nabi Sulaiman pun kelipkan mata dia. Bila dikelipkan mata pada waktu tersebut, istana Balqis sudah tersergam berada di depan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata Nabi Sulaiman? Dirakamkan ucapan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quranul Karim. Bukan untuk berbangga, bukan menyatakan inilah kehebatan pemerintahanku, tetapi kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Liyabluwani aashkur am akfur. Tujuan dikurniakan kelebihan ini untuk uji aku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Apakah ujian tersebut, tuan-tuan sekalian? Aashkur am akfur. Adakah aku bersyukur ataupun aku seorang yang mengkufuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesiapa yang bersyukur, maka kesyukuran itu balik kepada dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Tuhanku itu merupakan Tuhan yang sangat kaya lagi maha pemurah. Tuan-tuan sekalian, syukur diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kepada Nabi Sulaiman alaihi salam yang memiliki pemerintahan yang besar. Maka apa yang disebut oleh Nabi, qalban syakira, hati yang bersyukur mesti diisi oleh kita dan dididik oleh kita secara berpanjangan. Yang kedua, lisanan zakira, gandingan yang disebut dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menyebut Allah dengan sebutan yang banyak. Tuan-tuan sekalian, tambah-tambah bulan Ramadan, banyak sebut Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan kalimah la ilaha illallah, memuji dengan subhanallah, kita juga mengucapkan alhamdulillah, ataupun kita membesarkan Allah dengan ucapan Allahu Akbar, dan apa jua jenis zikir, hendaklah dibanyakkan oleh kita, sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Orang yang kurang berzikir, Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka di antara ciri-ciri munafik berada dalam dirinya. Di dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkurun Allah illa qalila. Orang munafik itu mereka mempermainkan Allah. Zahirnya Islam, batinnya kufur. Dia nak mempermainkan Allah, Allah bukan tahu pun aku kufur. Zahirnya Islam, semua orang kata aku Islam, nampak lebay, nampak bagus, tetapi batin kita kufur kepada Allah, tak yakin dengan janji Allah. Kata Allah, wa huwa khadi'uhum. Sebenarnya Allah lah yang telah menipu mereka, memperdayakan mereka, biarkan mereka berada dalam keadaan yang syok dengan keadaan tersebut. Allah meneruskan keadaan itu dan tidak menjemput dia balik ke pangkal jalan. Lalu kata Allah, apabila mereka bangkit untuk bersembahyang, mereka bangkit dalam keadaan yang malas, memperlihatkan kepada manusia, dan mereka tidak menyebut Allah dengan banyak. Mereka menyebut Allah illa qalila, melainkan sedikit saja mereka sebut Allah. Itu sifat dia, tuan-tuan sekalian. Berbeza dengan orang mukmin, golongan yang beriman akan menyebut Allah, yazkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bangun, mereka sebut Allah. Duduk, mereka sebut Allah. Tuan-tuan sekalian, itu sifat orang beriman. Oleh kerana itu, kita tak nak menjadi orang-orang yang dicirikan seperti orang munafik. Saya sebut ini, tuan-tuan sekalian, seringkali saya memberikan pesanan. Apabila kita menyebut sahaja ciri munafik, jangan, tuan-tuan sekalian, kita sibuk untuk mencari siapa orang seperti ini.
Kita membayangkan jiran kita, kita membayangkan kawan kita, ni ada ciri-ciri dia. Bukan. Bila kita sebut ciri munafik, kita mesti menuding diri kita. Ada ataupun tidak ciri ini dalam diri kita? Kalaulah ada, kita pohon jauh dan kita perlu untuk memperbaiki diri kita dalam kesempatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Tuan-tuan sekalian, sedikit pesanan zikir. Berkata Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, Ibn Atta'illah terkenal dengan kitab karangannya Hikam. Orang Melayu suka belajar kitab tasawuf ini, tuan-tuan sekalian. Tentang zikir, ada satu hikmah yang disebut oleh Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari. Beliau menyatakan, la tatruki dzikr li'adami hudurika ma'allahi fih li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Kata beliau, kamu jangan sekali-kali meninggalkan zikir kerana kamu tak boleh menghadirkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala pada zikir kamu. Kamu menyebut Allah, 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 tapi kamu tak boleh nak menghadirkan Allah. Masa kamu menyebut Subhanallah, kepala kamu pergi ke lain. Kamu menyebut Subhanallah, kamu membayangkan betapa lazatnya murtabak yang kita berbuka puasa tadi. Kamu menyebut Alhamdulillah, kamu membayangkan nasi Arab yang kamu kecapi pada waktu berbuka. Kamu menyebut Allahu Akbar, kita membayangkan nanti pada waktu sahur apa yang kita akan makan. Tuan-tuan sekalian, kamu kata kalau macam tu lebih baik tak payah berzikir, sebab kita tak ingat pun pada Allah, tak boleh nak menghadirkan Allah. Kata Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari, jangan kamu tinggalkan zikir. Sekalipun kamu tak boleh menghadirkan Allah dalam zikir kamu, kerana lupa kamu tanpa berzikir lebih dahsyat daripada lupa kamu dengan berzikir. Tuan-tuan sekalian, saya ulang balik, takut-takut kita tak faham. Lupa kamu kepada Allah tanpa zikir, kamu tak menyebut Allahu Akbar, kamu tidak menyebut La ilaha illallah, kamu tidak menyebut Subhanallah, kamu tidak menyebut Alhamdulillah. Lupa, dan kamu juga tidak berzikir. Itu lebih dahsyat dibandingkan dengan lupa kamu tapi kamu berzikir. Kita lupa tapi kita berzikir. Lepas solat, kita teruskan dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masa kita balik ke rumah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim. Tuan-tuan sekalian, kita terus dengan zikir. Pada waktu tersebut, kata Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari, ini pengalaman dia, tuan-tuan sekalian. Fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqazatin. Mudah-mudahan Allah angkat kamu daripada zikir dalam keadaan kamu lupa kepada zikir dalam keadaan kamu sedar. Tangga pertama, berzikir tapi kamu lupa. Mudah-mudahan Allah angkat kamu daripada zikir kamu lupa, naik anak tangga seterusnya, kamu berzikir tapi kamu sedar. Tuan-tuan sekalian, sampai satu peringkat, kamu mula hadir. Kamu sedar, kamu sedang berzikir. Kamu akan sebut Allah dalam keadaan kamu ingat kamu sedang berzikir. Tuan-tuan sekalian, daripada zikir dalam keadaan kita sedar, ila zikrin ma'a wujudi hudur, dengan keadaan kita berzikir dengan ada perasaan hadirkan Allah. Sudah mula merasai Allah, sebut saja Allah, detikkan Allah tersebut bersama dengan kita. Tangga yang ketiga, dia akan terus naik pada tangga yang keempat. Wa min zikrin ma'a wujudi hudur ila zikrin ma'a ghaibah amma siwal mazkur. Daripada zikir dalam keadaan kita berjaya menghadirkan Allah kepada zikir dalam keadaan tidak ada sesuatu melainkan yang disebut. Kalau kita sebut Allah, Allah saja, kita akan lupa dunia, kita akan lupa pada makanan, kita akan lupa kepada kenderaan, lupa segala-galanya. Hanya kita ingat kepada al-mazkur, orang apa yang kita zikirkan pada waktu tersebut. Tuan-tuan sekalian, Syekh Ibn Atta'illah menutup kata-kata ini dengan menyatakan, petikan daripada Al-Quran, wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz,
semua perkara tersebut adalah suatu perkara yang tidak sukar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, perkara yang ketiga, kata Nabi, wa badnan 'alal bala'i sabira, tubuh badan yang berdepan dengan ujian dia lalui dalam keadaan yang penuh dengan kesabaran. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita bersyukur kepada Allah sebab kita sihat. Kita kadang-kadang bercakap, alhamdulillah saya tidak ada apa pun sakit. Darah tinggi tidak ada, kencing manis tidak ada, buah pinggang tidak ada, jantung pun kita tidak ada masalah. Alhamdulillah kita sihat. Tuan-tuan sekalian, berawas. Dalam keadaan demikian, apabila kita sentiasa sihat, ia seperti tidak ada peringatan untuk kita. Sebilangan ulama gusar apabila tidak ada langsung sakit demam yang dilalui oleh dirinya, kerana bimbang kalau-kalau Allah tidak ingat kepada dirinya. Tatkala kita sihat, para hadirin sekalian, kita lupa satu perkara. Kita anggap kita sihat, kita akan terus kita sihat, berada dalam keadaan kesihatan, lalu kita terlupa untuk membawa dalam diri kita satu perkara yang paling penting, iaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang yang sakit, tiba-tiba disahkan stage 4 kanser. Apa pun jenis kanser, tuan-tuan sekalian, bila sampai pada stage 4, peringkat yang keempat, hayat kehidupannya biasanya tidak lama. Saat tersebut dia akan memulakan proses pemulihan. Dia akan ingat kehidupannya akan tamat pada bila-bila masa. Maka mereka akan ringankan diri untuk bertaubat kepada Allah. Lambat bertemu dengan manusia yang lain, rakan taulan, dia akan terus minta maaf. Tuan-tuan sekalian, persediaannya untuk mati lebih berlaku ketika sakit. Berbeza dengan kita sihat. Bila kita sihat, kita lupa. Menyebabkan bila Allah menarik nyawa kita, kita tidak melakukan persediaan untuk bertaubat kepada Allah dan juga untuk selesaikan hubungan kita dengan manusia yang lain. Justeru kalaulah adanya sakit atas tubuh badan kita, kita tanggung dia dengan sabira, dalam keadaan yang penuh dengan kesabaran. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, as-sabru saiful la yambu wa matiyatul la takbu. Sabar itu adalah pedang yang tidak akan tumpul dan anak panah yang tidak akan tersasar. Tuan-tuan sekalian, kalau kita putus asa, sakit kita putus asa, kita akan bercakap sewenangnya, lebih baik mati daripada tanggung sakit ni. Kita lupa untuk berikhtiar mencari rawatan, mendapatkan pahala ikhtiar ketika mana kita mendapatkan rawatan. Lalu kita terus memutuskan, kalau mati pun tak apa, lagi bagus kita mati. Tuan-tuan sekalian, kita sudah berputus asa dengan ujian daripada Allah. Sedangkan kita sepatutnya sabar. Bila kita bersabar, ia merupakan pedang yang tidak akan tumpul. Jangan anggap penyakit kita tidak akan sembuh, kerana kesembuhan datang daripada Allah. Kita manusia biasa berdepan dengan sakit, Nabi yang mulia berdepan dengan sakit. Nabi Ayub alaihi salam depan dengan sakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan sakit. Maka oleh kerana itu, kita mesti menanggung ujian atas tubuh badan kita ini dengan penuh kesabaran. Yang terakhir, tuan-tuan sekalian, kata Nabi, wa zaujatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wa malih, isteri yang tidak melakukan pengkhianatan atas dirinya dan juga ke atas harta suaminya. Sebuah hadis yang lain, tuan-tuan sekalian, kata Nabi, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia merupakan perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah isteri yang solihah. Tuan-tuan sekalian, kalau dapat isteri yang solihah, kita seperti mendapat suatu keuntungan yang cukup besar. Kerana Nabi SAW menyebut dalam ruang yang lain, kata Nabi, man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad a'anahu Allah ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril baqi. Sesiapa yang dikurniakan oleh Allah isteri yang solihah, Allah bantu dia separuh agamanya. Separuh agama tu dah selesai untuk diri dia.
falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah untuk separuh yang berbaki. Hadirin sekalian, menunjukkan bahawa peranan wanita yang solehah adalah suatu perkara yang sangat besar dalam kehidupan di atas dunia ini. Sebab itu kita berkongsi cerita. Golongan salafus soleh yang terdahulu, tuan-tuan sekalian, mereka daripada kalangan wanita-wanita, isteri-isteri menghantar para suami untuk pergi bekerja. Golongan salafus soleh, mereka bekerja gigih, tuan-tuan sekalian, bukan untuk memburu kemewahan duniawi, tetapi ini tanggungjawab, tanggungjawab yang perlu diuruskan oleh mana-mana suami. Isteri pula menghantar suaminya lalu memberikan pesanan yang cukup bagus untuk dihayati oleh kita pada hari ini. Kata isteri, tuan-tuan sekalian, ya Aba Fulan, iyak wa kasbul haram, fa inna nasbir alal ju' wal faqar, wala nasbir ala harrin nar wa ghadbil jabbar. Wahai Abu Fulan, Abu Fulan ni suamilah. Kalau kita, tuan-tuan sekalian, ayahnya kita panggil. Kalau isteri, dia sebut ayah ataupun abah. Masa mula-mula kahwin, dia panggil abang. Lepas daripada dah dapat anak, dia panggil ayahnya. Arab pun demikian, tuan-tuan sekalian. Ya Aba Fulan, Aba Fulan ni ayah kepada anak dia yang sulung. Kalau nama Muhammad, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, iyak, awas kamu. Wa kasbul haram, dan juga mendapatkan rezeki yang haram. Kamu pergi kerja, kamu bisnes, awas kalau kamu bawa balik harta-harta yang haram. Fa inna nasbir alal ju' wal faqar, kami mampu tanggung, kami boleh sabar menanggung lapar. Kami mampu untuk bersabar menanggung diri kami menjadi orang fakir ataupun miskin. Kami boleh buat. Kalau kamu bawa sedikit, kami berlapar, tak apa. Kalau kamu tidak ada harta yang banyak, kami menjadi fakir miskin, tak apa, tak ada masalah. Kami mampu bersabar. Wa innana la nasbir ala harrin nar wa ghadbil jabbar. Tapi kami tak mampu untuk menanggung panas api neraka. Kami tak mampu untuk bersabar menanggung murka daripada Tuhan yang Maha Perkasa. Yang ni kami tak boleh nak tanggung. Oleh kerana itu, berawas kalau kamu pergi bekerja, bawa balik harta-harta yang halal untuk kami kecapi. Tuan-tuan sekalian, kalau isteri buat perkara ni, selamat, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau buat perkara ni, isteri buat mendorong perkara ini, rasuah tak akan berlaku. Memberikan peringatan, dorongan melakukan rasuah kerana nak mewah. Berlaku kemewahan tersebut kadang-kadang desakan hidup yang berpunca daripada isteri. Maaf, tuan-tuan sekalian, kita sebut ibu-ibu yang berada dalam majlis, yang duduk dalam majlis kita, alhamdulillah lah. Tapi ramai wanita datang bulan Ramadan, sepatutnya kita sibuk tarawih, tapi kita sibuk duduk membilang apa perkara yang perlu ditukar pada tahun ini. Sofa baru. Bila dah dapat sofa baru, tuan-tuan sekalian, langsir baru pula untuk kita tukar. Trend seperti ini bahaya. Termasuk golongan wanita yang pergi ke rumah jiran yang lain, melihat dan menilik apa yang ada dalam isi rumah. Kita tengok langsir, rasanya langsir ni tahun lepas dah pakai, dah masa raya, tahun ni pakai pula. Tak, tuan sekalian, kita sibuk berkenaan dengan isi rumah orang lain, jangan. Kalau datang sifat seperti ini, ia akan membuka ruang wanita yang lain ingin bersaing. Bila ingin bersaing, dia akan tuntut daripada suaminya. Bila tuntut daripada suami, suami tak mampu, akhirnya mencari jalan yang salah. Ambil cara salafus soleh. Beri pesanan pada suami, tak apalah kami fakir, kami lapar, kami boleh sabar. Tapi kalau api neraka, kalau murka Tuhan yang Maha Perkasa, kami tak boleh tanggung. Dalam aspek dakwah, tuan-tuan sekalian, wanita yang soleh seringkali ditinggalkan oleh suaminya kerana berjihad. Bila pergi berjihad, tinggalkan isteri, tinggalkan anak, datang kumpulan wanita yang lain, lalu tanya kepada isterinya, apa nasib kamu kalau suami kamu nanti mati dalam peperangan? Apa nasib kamu kalau sekiranya suami kamu balik dalam keadaan cacat, terpotong tangan, terputus kaki kerana duduk dalam medan peperangan?
wanita-wanita yang solehah ini terus menyampaikan ucapan, ayyuhan nas kufu, hei sekalian manusia, cukuplah, padanglah ucapan-ucapan ini, memadailah, tak perlu lagi kamu berucap. Inna zauji munzu tazawwajtuhu wa araftuhu, araftuhu akala, wa ma araftuhu razzaqa, fala in zahabal akal laqad baqiya razzaq. Cukup kamu bercakap perkara ini. Sesungguhnya suami aku, semenjak aku mengahwininya dan aku mengenalinya, aku mengenalinya sebagai seorang yang memberi makan, akala, dia hanya beri makan, dan aku tidak pernah mengenalinya sebagai orang yang memberikan rezeki kepadaku. Apabila telah pergi orang yang memberi makan kepadaku, laqad baqiya razzaq, yang memberi rezeki masih kekal hidup bersama denganku. Tuan-tuan sekalian, ini hebat akidah yang ada kepada golongan salafus soleh yang terdahulu. Oleh kerana itu, cukuplah dengan apa yang disebut oleh Nabi. Kalaulah empat perkara ini mampu dinikmati oleh kita, qalban syakira, hati yang bersyukur, lisanan zakira, lisan yang sentiasa berzikir, yang ketiga, badnan alal bala'i sabira, tubuh badan kita yang berdepan dengan ujian kita tanggung dengan penuh kesabaran, dan yang keempat, wanita solehah yang tidak khianat kepada dirinya dan tidak khianat terhadap harta suaminya. Kita akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita semua nikmat tersebut, dan kita dapat mengecapinya dengan permohonan demi permohonan yang kita bawa sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak pada kali ini. Saya rasa cukup setakat ini para hadirin sekalian, dan kita harap kali ini adalah Ramadan yang cukup bermanfaat dan memberikan suatu kelebihan yang besar kepada kita, seperti mana doa yang telah dibacakan sementara tadi yang mencakupi seluruh perkara untuk kita dapat hasil yang cukup baik daripada bulan tarbiyah pada kali ini. Tuan-tuan sekalian, sebelum akhir, kita ingin memanjangkan permohonan agenda tahunan yang kita buat pada setiap tahun atas konsep bersyukur kepada Allah. Kita nak kongsi dengan golongan fakir miskin untuk disampaikan sepanjang bulan Ramadan sebelum daripada sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Jadi tuan-tuan sekalian, seperti mana tahun-tahun yang lalu, itulah yang saya sampaikan, yang saya pohon daripada sidang jemaah sekalian, untuk kita sama-sama berkongsi dan menyumbang kepada golongan fakir miskin. Kita boleh niat zakat dan kita boleh niat infak biasa. Mudah-mudahan ia mampu merengangkan beban golongan fakir miskin yang berada di dalam kawasan saya, dan kita akan agihkan sebaik yang mungkin sebelum daripada Aidilfitri, dan insya-Allah dalam seminggu dua yang masih berbaki dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan sekalian. Wahual muwaffiqu bis-shawab wahual hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina. Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس dan سورة العصر. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah selepas